ini kita mau buat kesehariannya Aileen dan si kembar. Tuh lihat tuh mereka di belakang. Udah pada tahu kalau mamanya mau nge-record, jadi udah action. Nah, jadi buat kalian ikutin video kita sampai selesai ya, oke? Ayo kakak Aileen, udah jam berapa nih? Mandi dulu, kan kakak Aileen mau sekolah. Udahan dulu ya mainnya, nanti kakak Aileen pulang sekolah, lanjut lagi mainnya. Gak mau, Ma. Bentar lagi. Loh, kok bentar lagi? Alsen, Celia, kalau kakak Aileen gak mau mandi, harus diapain? Ayo harus diapain? Digelitikin. Ayo, makanya. Ayo cepetan mandi. Eh, lagi, gelitikin lagi kakak Aileen. Gelitikin. Iya, ya ampun, kakak mandi. Halo, papa udah balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mereka seneng guys, kalau papanya lagi olahraga gitu, terus mereka naik-naik ke punggung papanya. Tuh, lihat tuh contohnya. Hampir tiap hari kayak begini. Asik ya. 1, 2. Yuk gimana? Aku kuat. Alsen, awas jatuh sayang. Ya ampun, gak pegangan gitu, awas jatuh. Ayo, sekarang ikutin papa ya. 1, 2, 3. Yeay. Lagi, ikutin papa. Apa itu, Nak? Itu ampun. Baru olahraga sebentar. Lihat guys, malu dia guys. Hai Alsen, ngapain kayak gitu posisinya? Alsen. Pagi ini sarapannya nasi goreng omelet. Terus untuk Alsen sama Celia, mereka sarapannya perkedel tomat. Udah duluan makan mereka. Aileen, sini dulu nak. Hari ini Aileen pakai seragam apa sayang? Seragam Pito. Jadi guys, sekolah TK-nya Aileen baru aja bagi-bagi seragam baru. Nama seragamnya seragam Pita. Kenapa Aileen dibilang seragam Pita? Karena seragamnya ada pitanya. Oh gitu, ada pitanya. Memangnya pitanya ada di mana aja? Di sini, terus di sini, terus lagi di sini. Oh iya, baju seragamnya warna kuning, sepatu sama topinya juga. Oh gitu, oke, makasih ya informasinya. Sama-sama, Ma. Udah selesai sarapannya. Oh ya, itu untuk Alsen sama Celia, aku pakein celemek khusus baby. Karena mereka makannya udah pasti belepotan. Ya maklum lah ya, namanya baru belajar. Tapi, lihat tuh mereka, lucu makan yang belepotan gitu. Alsen, Celia, kakak Aileen sama papa udah berangkat. Yuk masuk ke dalam rumah. Kenapa? Nggak mau masuk ke dalam rumah? Mau main di luar, di taman? Iya. Ya udah, kalau gitu kita main-main di taman. Sekarang aku lagi di taman nih, lagi nungguin Alsen sama Celia main-main, sekalian sunbathing. Mereka berdua lagi seneng main-mainan robot-robotan hewan gini. Ini semua opa yang beliin guys.
Banyak banget. Kayak beneran ya ayamnya. Besarnya hampir sama kayak Celia. Mobil-mobilan. Sapinya mau naik mobil-mobilan. Nggak bisa sayang. Sapinya nggak pandai naik mobil. Celia suka sama robot ayamnya. Mirip Aileen waktu kecil ya guys, waktu pergi ke desa. Bedanya kalau Aileen ayam, anak ayam beneran. Loh, sapi sama ayamnya naik ke punggung. Mau dibawa kemana itu? Pinter banget dia guys. Sapinya nggak bisa naik mobil, dia yang jadi mobilnya. Ya iya nak. Wak Udin udah balik dari tadi guys. Ini belum pada mau udahan mainnya. Padahal belum mandi mereka guys. Dengerin, Celia lagi nyanyi. Loh, kenapa itu Mang Udin? Kok manjat-manjat? Kenapa atap kanopinya, Wak? Bocor, Bu. Kemarin sore hujan, nggak sempat memperbaiki. Ya udah, sekarang saya perbaiki. Oh gitu, hati-hati, Wak. Aduh! Kenapa itu, Binani? Nani, kenapa? Biar saya aja yang meriksa Binani, Wak. Lihatkan kembar sebentar ya, Wak. Iya, Bu Selin. Kenapa ya, Binani? Apa jangan-jangan jatuh? Astagfirullahaladzim, Bi! Maafkan saya, Bu. Saya tidak hati-hati. Iya, nggak apa-apa. Bibi bersihin dulu luka, Bibi. Biar saya aja yang bersihin pecahan piringnya. Suara apa itu ya? Aduh. Sakit ya, Bi? Sabar ya, Bi, biar cepat sembuh. Angga, nakal sekali kamu. Berdirikan lagi tangganya. Angga. Ya, masih kecil ya. Ini rumahku. Aku kuat. Aku yang paling kuat di sini. Perasaan saya nggak enak, kayak dengar suara Alsen sama Celia. Aduh Bu, sakit sekali Bu. Kalau darahnya keluar terus, kita ke rumah sakit aja ya, Bi. Sini, biar saya bantuin juga. Angga, nakal sekali kamu. Mau kamu apain mereka? Letakkan kotaknya, Angga! Angga! Cuk, jangan nangis. Aduh, kayak mana caranya aku turun? Tangannya jatuh, aduh. Aku coba aja lah. Wak Udin, kok masih di atas? Alsen, Celia!
itu, Bu? Di kota. Aduh. Bu Salin. Ampun sayang, ya ya sayang, ya sayang, ini mama sayang. Oh, sayang sayang. Kita masuk ke dalam rumah ya. Iya, iya sayangnya mama, dingin ya. Maafin mama ya, tadi mama gak dengar. Mama ada di dalam kamar mandi. Tangannya Binani berdarah. Maafin mama ya. Iya, kita keringin dulu ya pakai handuk. Siap ini ganti baju, terus minum susu. Mama juga mau ganti baju, baju mama basah. Susunya udah Binani buat. Iya. Iya, tadi di tengah hujan ya di dalam kota. Iya, dingin. Iya. Ini mama peluk ya supaya nggak dingin lagi. Iya sayang. Iya. Minum susu ya, terus tidur. Ntar lagi kakak Aileen pulang biar bisa main-main sama kakak Aileen. Akhirnya tidur juga mereka guys. Udah pulas. Tapi aku masih nggak nyangka. Kok bisa mereka ada di dalam kota terus di tengah hujan kayak gitu? Siapa yang naruh mereka? Hah, yaudahlah. Aku mau nanya dulu sama Wak Udin. Kok bisa? Wak Udin udah turun. Nggak kenapa-kenapa kan? Alhamdulillah, Bu Selin. Saya bisa turun pelan-pelan. Tapi maafkan saya, Bu Selin. Ini semua salah saya. Gara-gara saya lupa mengunci pintu pagar. Jadi, Angga, anak Bu Ratih, Angga yang nakal itu, masuk tiba-tiba. Terus, dorong tangga yang saya pakai. Akhirnya, tangga saya jatuh dan saya tidak bisa turun. Dan dia yang menggendong Alsen dan Celia. Ditaruh ke dalam kotak, terus kotaknya ditinggalkan di tengah halaman dan hujan. Saya nggak habis pikir dengan anak nakal itu. Maafkan saya, Bu Selin. Apa? Angga? Dia lagi? Buat Pak Udin, ya udah nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan sampai lupa lagi ya, Pak. Iya, terima kasih ya, Bu Selin. Sini baru kita main-main, oke? Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Alsen Celia ngomong apa? Kakak nggak ngerti loh. Mungkin mereka cerita, Non, kalau tadi dijahilin sama Angga. Mereka digendong, diletakkan dalam kotak, terus kotaknya diangkat. Ditinggalin di tengah halaman. Terus hujan deras, jadi mereka kehujanan. Dan si Angga itu pergi gitu aja, Non. Abang Angga yang nakal itu? Kenapa sih Abang Angga suka banget ganggu-gangguin? Dulu juga suka banget gangguin Aileen. Awas ya, udah gangguin adik-adiknya Aileen. Aileen, kenapa sayang? Kok marah-marah? Kata Bik Nani, Bang Angga yang nakal itu gangguin adik-adik Aileen. Gara-gara Bang Angga itu, adik-adik Aileen jadinya kena hujan. Iya, nanti kita bilang ke Papa ya, supaya Bang Angga itu nggak gangguin kita lagi, oke? Udah, sekarang kita makan siang ya. Iya, Ma. Hei, bertiga. Kok baju
bukunya di situ. Ya ampun, ada tempat yang lebar di bawah, malah milih di atas kursi. Sempit-sempitan gitu lagi. Ya ampun, sampai si Alsen tuh kakinya sampai miring-miring gitu naik ke atas. Ya ampun, mereka bertiga inilah memang ya. Pantesan, aku tadi di kamar kok sunyi banget, gak ada suara. Ternyata mereka bertiga udah tidur. Bagus lah, gak masih disuruh-suruh tidur siangnya. Duh, kok bersin? Apa gara-gara kena hujan tadi ya? Adik-adik sakit, Ma, gara-gara kena hujan tadi pagi. Mudah-mudahan enggak, sayang. Aileen mandi ya, udah sore. Olsen sama Celia nggak usah mandi ya. Kita lap-lapan andu hangat aja, oke? Iya, minum susu ya. Nggak mau, kenapa? Untung nggak tumpah susunya. Celia, minum susu ya, nak. Loh, kenapa? Kok nggak mau juga? Agak anget nih badannya. Pantesan, rewel. Iya, gendong. Badan Alsen anget juga ini. Duh, jangan demam lah anak-anaknya mama. Ya, sayang ya. Enak. Celia minta gendong juga. Aduh, gak kuat lah mama sayang. Gendong dua-dua. Yaudahlah, yuk. Kita gendong. Tenang, mereka digendong, guys. Tapi aku yang gak kuat. Waktu ngambil mereka di kotak tadi, entah tenaga dari mana aku bisa gendong mereka berdua. Sekarang, rasanya kalau lama-lama gini gak kuat. Ma, adik-adik kok nangisnya kenceng banget? Iya sayang, adik-adiknya kayaknya sakit nih. Aileen terbangun ya denger suara adik nangis. Iya Ma, Aileen terbangun, makanya langsung kesini. Mama minta tolong, Aileen teleponin papa ya. Tanya, papa udah sampai mana? Pelan-pelan. Celia jadi ikut nangis juga. Duh, iya mama tahu gak enak ya badannya ya. Iya, kita tunggu papa dulu ya. Kata papa 5 menit lagi nyampe, Mom. Oh iya, terima kasih ya sayang. Dan mereka aku gendong lagi guys. Tapi gak sanggup kalau berdiri, jadinya sambil duduk. Habisnya kalau diletakin mereka nangis lagi. Jadi ya udahlah, akhirnya digendong aja. Alsen Celia sakit. Iya nih, udah mulai panas badannya. Papa ganti baju dulu ya. Aileen udah malam, Aileen tidur ya. Ya Ma, Aileen boleh kan tidur di sini? Boleh, tidur sekarang ya. Tidur juga mereka. Gak pakai drama nangis lagi kalau diletakin. Loh, Celia udah miring-miring aja tidurnya. Sekarang mau ngecek berapa suhu badan mereka pakai termometer. Tinggi panas mereka, kita telepon aja Dr. Jason supaya kesini. Iya, sebentar, aku telepon dulu. Selamat malam, Dok. Maaf, Dok, ganggu waktunya. Begini, Dok, anak-anak saya demam. Yang satu suhunya 38,1 derajat. Yang satu 38,2 derajat. Bisa minta tolong, Dok, ke sini untuk memeriksa anak-anak saya?
Oh, tidak apa-apa, dok. Terima kasih banyak ya, dok. Selamat malam. Dokter kesini sekitar 1-2 jam lagi karena lagi meriksa pasien yang lain. Kamu istirahat aja dulu sambil menunggu dokter. Ya, Celia, kenapa? Ya, ini mama datang. Mereka pasti lapar nih. Tadi sebelum tidur kan gak ada minum susu. Ya udah sebentar, biar aku ambilin. Selamat malam, Pak Alan, Bu Selin. Yang mana yang sakit? Si kembar. Oh, ini yang sakit. Ya udah, biar Om Dokter periksa ya, supaya cepat sembuh. Halo, halo. Halo, saya Om Dokter. Ada bebek loh. Bebeknya jalan. Bebeknya naik ke atas. Halo, halo kakak bebek. Halo. Celia, ikut nangis karena Alan diperiksa ya. Ya. Celia, supaya cepat sembuh. Sedikit aja kok. Sedikit aja kok. Iya, iya. Saya tulis resepnya, bisa langsung dibeli ya obatnya, Bu, Pak. Saya lihat tadi di depan sana ada apotek 24 jam. Biar bisa langsung diminum obatnya sama si kembar. Iya, dok. Terima kasih banyak ya, dok. Halo, Aileen. Terbangun ya karena dengar suara nangis adiknya. Iya, Om Dokter. Terima kasih ya, Om Dokter. Udah meriksa adik-adiknya Aileen. Kalau begitu, saya permisi dulu. Semoga cepat sembuh. Kita minum obat ya. Obatnya udah papa beli tadi. Supaya cepat sembuh. Sekarang mereka udah tidur karena udah minum obat. Doain mereka cepat sembuh ya. Sekarang jam berapa nih? Udah jam 3 malam. Ya udah, kalau gitu kita juga mau tidur. Udah bangun nih anak mama papa. Kita ukur lagi ya suhunya. Udah turun apa belum nih suhunya? Udah agak turun suhunya, berarti bentar lagi sembuh nih. Kita ganti baju ya, supaya wangi. Adik-adik udah sembuh, Ma. Alsen, Celia, cepat sembuh ya, supaya kita bisa main-main. Kalau Alsen sama Celia masih sakit, kita nggak bisa main-main. Terus, Papa sama Mama sedih. Kakak Aileen juga sedih. Makanya, Alsen sama Celia harus cepat sembuh ya. Iya, sabar sebentar. Kita ganti baju dulu. Supaya bajunya wangi. Ini kan baju kemarin. Bau loh. Sekarang mereka udah ganti baju. Tadi cuma dielap-elap sedikit aja pakai handuk. Masih lesu mereka. Minum susu ya, biar habis minum susu, minum obat. Kucing, kucing, kucing. Suaranya meong, meong, meong.
bebek, bebek, bebek. Suaranya wek, 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 wek. Kambing, kambing, kambing. Suaranya me, me, me. Hei, adek-adeknya senang. Mereka senyum. Nyanyi lagi kakak Aileen. Kucing, kucing, kucing. Suaranya meong, meong, meong. Bebek, bebek, bebek. Suaranya wek, 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 wek. Kambing, kambing, kambing. Suaranya me, me, me. Morning. Setelah beberapa hari, si kembar Alsen Celia sembuh. Yeay, seneng banget. Sekarang kita lagi di luar rumah, nih di depan pagar, lagi menikmati pagi. Tuh, cantik banget kan guys langitnya. Dan ini dia si kembar Alsen Celia. Udah sembuh, udah senyum-senyum. Udah, apalagi udah main-main sama kakak Aileen. Udah banyak makan sama minum susunya. Gemes mamanya. Kita lagi nungguin Aileen sama papa Alan guys. Katanya mereka gak jauh-jauh banget sih joggingnya. Oh, itu mereka. Hei, di sini. Loh, kok kakak Aileen malah nyangkut? Mama, dedek, kita udah balik. Nomor satu, namanya kakak Aileen. Sangat sayang dengan papa mama Alsen Celia. Nomor dua, namanya Alsen. Sangat sayang dengan papa mama kakak Aileen dan Celia. Nomor tiga, Celia. Sangat sayang dengan papa mama kakak Aileen dan Alsen. Mengengge mau ngapain? Mau gangguin lagi ya? Oke deh guys, sampai di sini dulu ya vlog kita kali ini. Yang awalnya untuk vlog keseharian Aileen dan si kembar, ya ternyata si kembar sakit. Jadinya vlog mereka sakit guys. Tapi nggak apa-apa, sekarang mereka udah sembuh. Ya udah, sampai di sini dulu ya vlog kita kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye 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 bye. Terima kasih ya udah ngikutin vlognya Aileen dan si kembar Alsen.